Saat sebelum bel berbunyi, Naufa, Azura, dan Alina berkumpul di koridor. Bel pun berbunyi. Gimana? Udah pada siap ulangan belum? Udah belajar belum? Udah, Bu. Belum, Bu. Saya malas banget. Gak berguna juga, pun. Kamu sebenarnya nyet sekolah gak sih? Enggak. Kalau mau belajar, keluar kamu. Maaf, Bu. Keluar kamu! Aku gak takut, lu gak belajar. Gak, udah aja. Ya lu gak takut. Udah gue bilang enggak. Kenapa sih ribet banget? Kalian apa ya? Kok dia katanya sedih banget? Samperin yuk. Lu kenapa? Woi, jawab. Besok gue pindah ke Semarang. Demi apa? Kok enak banget sih? Oh, gue aja kaget loh. Nova, jangan dong. Mau gimana lagi? Bapak gue pindah kerja di sana. Kalau yang baru rajin belajar ya. Iya, gue bakal rajin belajar kok. Dadah. Selamat datang di ruang VIP. Oke, sebentar. Silakan Mbak bertanda tangan di sebelah sini. Sekolah barunya, Naufa pun mulai belajar dengan rajin. Walau di awal-awal nilainya rendah, tapi ia tetap semangat karena ia ingin menjadi pintar, seperti yang sahabatnya katakan. Saat ini adalah pengambilan rapor. Naufa sangat deg-degan mendengar nilainya. Naufa Ahmad. Selamat ya, kamu ranking 1 sekarang. Saya ranking 1. Alhamdulillah. Pertahankan nilainya ya. Oh iya. Rapornya. Makasih, Bu. Maisi Fanianda. Gimana sih, Bu? Kok saya ranking 2? Ya karena kamu akhir-akhir ini nilainya menurun. Kenapa nilainya bisa turun gini? Mungkin saya terlalu banyak main handphone kali, Bu. Oh, tahun depan jangan diulangin lagi ya. Ya, ini rapotnya. Pas, Bu. Azura, Alina, makasih. Karena kalian, gue bisa jadi yang lebih baik. Thank you.